Hai guys, kembali lagi di Fun Exploratavis. Dan sekarang kita mau main game Flight Simulator 2018 lagi ya guys ya, guys. Langsung let's go ya guys ya, langsung kita main ya guys ya, guys. Kita pencet seatbeltnya udah, oke, bagus. Oke. Maaf ya guys, ini agak kaku-kaku karena aku baru main ya guys ya, udah lama gak main ya guys ya. Kita mau ke Kuala Lumpur ya guys ya. Kuala Lumpur tempatnya siapa ya? Oh iya, tempatnya Upin Ipin ya guys ya, Kuala Lumpur ya. Oke, guys, kita mesti ke Kuala Lumpur ya guys ya. Oke. Lumayan sih Kuala Lumpur sih. Oke, guys. Seat belt on, oke, bisa. Oke, bagus. Kita air ya guys ya, ke air ya. Oke, bagus. Lancar, bagus. Oh, oke. Bentar, guys. Oke, mantap. Oke, bagus. Oke, kita full speed. Oke, 100 sudah bisa. Oke. Sudah ini terbang. Oke, guys, kita belok sini. Ke Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur kan tempatnya Upin Ipin ya guys ya. Upin Ipin di Kampung Durian Runtuh ya, tapi nama wilayahnya kayaknya guys ya, nama wilayahnya Kuala Lumpur ya guys ya. Itu tempatnya Upin Ipin ya guys ya, ceritakannya. Di Upin Ipin itu tinggalnya kan di Kampung Durian Runtuh ya guys ya. Tapi nama kotanya atau wilayahnya itu aku enggak tahu guys, tapi wilayahnya kayaknya guys ya, wilayahnya itu namanya Kuala Lumpur ya guys ya. Terus kita agak belok sini guys ya. Oke, bagus sih guys ya ini. Aku baru di sini, baru penerbangan pertama ya guys ya ke Kuala Lumpur ya, ke Malaysia ya. Ke Malaysia. Oke. Oke, bagus. Oke, bagus. Oke, kita agak belok sini lagi guys ya. Ya lumayan ya guys ya, beberapa 300 meter lagi ya guys ya, lumayan ya guys ya buat pesawat kecil begini. Aku kayaknya tadi, oh iya guys, aku dari Manila tadi ke Manila ke mana ya, enggak guys, dari Manila ke Hong Kong, enggak, aku dari Hong Kong ke Manila, habis itu dari Manila aku tadi ke Kuala Lumpur ya guys ya sekarang ya. Oh guys, langsung landing ya guys ya. Kita pilih pad landing. Nah, Kuala Lumpur ya guys ya. Kita speednya medium aja guys, biar oke, seat beltnya dipasang. Bagus. Waduh, ini cuacanya agak sedikit buruk ya guys ya, tapi enggak apa guys ya. Guys. Oke, bagus guys. Oke. Kayaknya rodanya nanti aja guys ya dipasangnya, karena ini belakangan aja guys ya. Oke, bagus. Kita ikutin bundaran-bundaran ini ya guys ya. Karena waktu itu aku enggak ikutin bundaran-bundaran ini, tiba-tiba jatuh guys ya pesawatnya karena hilang kontak gitu, tiba-tiba hilang kontak ya guys ya. Oke, guys. Oke. Mantap. Agak belok sini, oke. Di depan kayaknya ada belokan tajam itu guys ya, harus hati-hati ya. Oke, kita tungguin guys ya. Oke, mantap. Oke, fokus ya guys ya, ini mesti fokus ya kalau ada belokan tajam begini. Biasanya kalau di Batam, waktu itu aku sama bapak aku pernah ke Batam ya guys ya. Itu pas di pesawat itu ada turbulensi guncangannya, atau guncangan turbulensi enggak sih ya? Turbulensi itu kayak ada angin, habis itu pesawatnya agak
agak hilang kendali, cuman bisa dikendalikan ya oleh pilot ya. Bukan hilang kendali apa ya, kayak bergetar gitu ya guys ya. Jadi mesti jadi kayak naik turun, cuman bukan yang itu, cuman kayak cuman nyet gitu guys ya, cuman kayak deg-deg gitu aja guys ya. Kalau turbulensi begitu, bukan naik turun, bukan guys, itu kalau naik turun itu biasanya pesawat mau jatuh ya guys ya. Kalau turbulensi cuman kayak deg-deg, cuman merasa getaran doang ya guys ya, cuman nggak parah banget ya guys ya. Itu kayaknya di pilot itu hal yang wajar ya, turbulensi ya guys ya. Cuman kayak gemetar, cuman kayak bergetar begitu aja guys ya, bergetar dikit ya guys ya. Karena ada angin ya guys ya biasanya. Oh guys, kita belok di sini, belokan tajam ya guys ya. Oke. Oke, belok sini. Oke, mantap. Oke, bagus guys. Kita ikuti ini. Oh guys, kita percepat ya guys ya. Oh guys, kita sudah kesini, kita mau belok sini. Kayak tuh cukup tajam belokannya guys ya. Oke guys. Oh ini kayak di Malaysia banget ya guys ya. Aku belum pernah ke Malaysia, cuman kayaknya ini mirip banget kayak Malaysia aslinya ya guys ya. Dan ini kotanya di mana guys ya? Bentar. Kotanya di mana? Aku nggak lihat sih. Tuh guys, kita belok sini. Ini cuma 94 meter, cuman 94 meter ya guys ya, 94 meter lagi guys. Oh kayak di sana guys ya, ini ke arah sana guys. Oke bisa. Oke, bagus. Oh di sana guys kotanya. Oke guys. Oke, bagus. Kita ini ya guys ya, agak lambat ya guys ya, karena pesawat ini ya guys ya, pesawat kecil ya. Aku kayaknya nanti mau terbang pakai pesawat private jet ya guys ya. Ya guys ya. Kayaknya nanti mau terbang pakai pesawat private jet ya guys ya. Aku udah beli tuh, tinggal dites doang. Tadi aku udah tes, cuman pesawat jetnya agak error dikit ya guys ya, jadi aku nggak berani nyoba, takut game error ya guys ya. Oke, di sana guys, agak naikkan dikit. Oke. Aduh ini kenapa ini? Aduh. Dan biasanya kalau ada angin begini, kalau landing biasanya ada crosswind ya guys ya. Crosswind itu kayak pesawatnya kayak ada angin yang jadi landing tiba-tiba ada angin kencang lewat, jadi terjadi tabrakan, jadi pesawatnya agak miring dikit ya. Itu kayaknya pesawatnya itu biasanya ada kerusakan agak sedikit ya guys ya, kerusakan sedikit ya, karena biasanya itu kalau crosswind itu biasanya kalau landing agak menghantam tanah lebih keras ya guys ya. Kalau lihat di videonya kalian cari di YouTube, crosswind kayaknya biasa-biasa aja, cuman kalau kalian di dalam pesawatnya itu getarannya lebih parah daripada turbulensi ya guys ya. Getarannya jadi kayak jedar ya gitu. Begitu ya guys ya kalau crosswind ya. Oke guys, tapi kayaknya belum ada kecelakaan ya guys ya. Crosswindnya kayaknya crosswind itu belum menyebabkan kecelakaan ya guys ya. Aku juga enggak tahu ya guys ya. Oke. Nah, ini kenapa stall guys? Aduh, bentar. Kenapa stall tiba-tiba ya? Aduh. Kita full speed aja guys ya, kita full speed. Ini kenapa nggak bisa? Wow. Ini agak error guys ya. Aduh, ini kenapa guys? Aduh, ini kenapa? Oke, bisa guys, bisa.
Oke, bisa. Oke. Kita ke kokpit lagi, guys. Kita lihat, oh di sana bandaranya. Oke, di sana bandaranya, guys. Kita mau mendarat di sana di Kuala Lumpur ya, rumahnya Upin Ipin ya. Kotanya Upin Ipin ya, guys, kayaknya, atau wilayahnya kayak, oh enggak tahu, guys, kayaknya ini Kuala Lumpur ini kotanya Upin Ipin ya, guys ya. Oke, guys. Oke, guys. Kita mau mendarat, guys. Kita mau safety landing ya, bukan crosswind landing ya. Kalau crosswind kalau lagi mendung-mendung begini biasanya, guys ya. Oke, guys. Maaf agak error ya, guys ya, karena ini game-nya baru aku mainin, guys ya. Udah beberapa minggu aku enggak mainin ya, guys ya. Oke, guys. Kita langsung, guys ya, kita mendarat ya. Oke, hati-hati, guys, mendaratnya, guys. Oke, mantap, guys. Oke, bisa, guys. Oke, mantap, guys. Oke. Oke. Wow. Oke, Kuala Lumpur, bandara Kuala Lumpur, tapi kalau di Batam itu namanya Bandara Hang Nadine ya, guys ya. Biasanya kalau aku dari Jakarta itu dari Bandara Soekarno-Hatta atau dari Halim Perdana masuk atau dari Bandara Halim itu biasanya mendarat di Bandara Hang Nadine ya, guys ya. Oke, guys, kita mendarat ya, guys ya. Oke, guys. Oke, bisa. Wow, hati-hati. Set, bisa, guys. Oke, kita rem. Waduh. Oke. Jangan sampai overrun, guys. Kalau overrun itu artinya itu pesawatnya keluar jalur landasan ya, guys ya. Sampai ke rumput-rumput itu dinamakan namanya overrun ya, guys ya. Oke. Kita belok sini. Kameranya di setting dulu, oke. Okay. Terus tuh di sana, guys ya, ikutin tanda panasnya, guys ya. Oke. Okay. Seatbelt-nya di ini dulu karena kita sudah mendarat. Oke, okay, bagus, nice ya. Yeah. Tadi cukup menegangkan ya, guys ya. Karena cuacanya cukup buruk ya, guys ya. Jadi anginnya cukup kencang ya. Oke, mantap. Kita belok sini. Oke, guys, kita belok sini, guys. Kita agak percepat dikit ya, guys ya. Oke, ke H aja, guys ya, ke high ya. Oke. Oke. Tuh, guys, sudah kesini. Oke, guys, tadi kita sudah terbang ke kampung halaman, bukan kampung halaman, kayak terbang ke rumahnya Upin Ipin ya, guys ya, di Kuala Lumpur tepatnya ya, guys ya. Oke, guys, itu saja, guys, tentang terbang ke rumahnya Upin Ipin ya, guys ya, di Kuala Lumpur di Malaysia ya, guys ya. Di Malaysia. Oke, guys, itu saja, guys. Oke, guys, bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys ya. Guys, bye-bye.